Assalamualaikum. Salam. Nah, bincang dulu. Maaf nih Pak. Masya Allah. Kami dari PT Lintas Dunia ya. Iya, betul. Dipertemukan dengan kubu dari daerah apa ini Desa Pak? Cikurubukan. Desa Cikurubu, kampung Dusun Cilumping. Dusun Cilumping. Nah, ini kenapa Pak disebut padi organik? Iya. Kalau organik itu menurut peraturan perundang-undangan yang ada, orang mencantumkan label organik ketika sudah tersertifikasi oleh lembaga sertifikat organik, sertifikasi organik. Jadi salah satunya disebut budidaya organik itu kalau dia sudah tidak menggunakan pupuk dan pestisida sintetis kimia. Jadi semuanya menggunakan bahan-bahan nabati, bahan-bahan alami. Kayak pupuknya kalau kita tuh pakainya madu, susu, terus daun kelor untuk pertumbuhannya, terus air kelapa, terus air cucian beras. Kalau untuk pembuahan pakai korma, gitu. Terus pakai buah sawo. Kira-kira marketnya bagaimana nih Pak, sambutan dari masyarakat untuk beras organik? Karena di pasaran mungkin daya beli saat ini masyarakat ini kurang atau gimana, mengenai harga bagaimana nih Pak? Ya, sementara kalau kita jajaki sekarang sudah mau 10 bulan ya di online market, di Shopee, alhamdulillah responnya bagus. Punya akun tersendiri ya, Pak di Shopee? Tokonya ABM Sukses. ABM, Bapak yang punya? Ya. Oke, nanti kita endorse nih. Nanti kita endorse ya. Apa ABM? ABM Sukses. ABM Sukses bisa dikirim ke Bandung Pak ya? Bisa, kita bisa. Kirim seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kalau ke Bandung nanti dengan harga khusus Pak ya? Bisa. Nah, itu. Jadi Pak, itu ada 5 varian berasnya. Betul. Ada beras putih yang disosoh ya, jadi derajat sosohnya tinggi, putih itu pulen sekali. Terus 4 varian ini pecah kulit, jadi derajat sosohnya rendah, yaitu beras coklat, beras merah, beras hitam, sama mix. Mix itu campuran. Bukan nasi merah Pak? Ya. Bukan ya, beras merah? Betul, itu beras, merah. Tapi kita pakainya yang pecah kulit Pak. Yang pecah kulit. Jadi ari-arinya masih ada sehingga kandungan gizinya tinggi. Cuman cara masaknya pecah kulit itu maaf ada unsur gabahnya itu atau gimana ya, kulit ari si lapisan kulit luarnya saja yang dibuang kupas, yang dibuang kupas, jadi kulit arinya masih ada. Oh begitu. Nah, itu bagus juga untuk yang penyakit diabetes ya. Betul itu diabetes, stroke, jantung ya itu. Nah, ini tadi juga saya ditawarin, bukan ditawarin malah udah dicicipi ya. Udah dicicipi ini katanya beras organik. Masalah nasinya itu tidak panas Pak ya, anget-anget gimana ya Bah ya. Tapi rasanya itu memang lain Bah ya. Nah, itu mungkin salah satu keistimewaan dari beras organik itu ya. Jadi kalau dimasak Pak, yang sudah itu 4-5 hari nggak basi nasinya. Kalau dimasak itu kalau di urang mah meureun nasi sangupoe. Sangupoenya itu masih enak. Masih enak. Jadi masak yang pertama tinggal diangetin saja. Iya. Terus kalau yang pecah kulit tadi, nomor kandungan gizinya, nutrisinya itu lebih tinggi. Nah, dari masa tanam, apakah beras organik dengan beras yang biasa itu waktunya sama atau ada sedikit lama gimana? Sama aja. Sekitar cuman 3 bulan itu ya, 3-4 bulan. Sekitar 90 sampai 110 hari lah. 110 hari ya. Varietas. Tergantung varietasnya itu memang banyak. Ada yang di bawah 100, ada yang di atas 100 hari. Ada kesulitan nggak dari pemeliharaannya segala macam? Enggak, Pak. Kalau udah biasa mah nggak ada yang sulit ya. Nggak ada yang sulit, oke. Cuman alhamdulillah kalau di sini gabahnya sudah dibeli lebih mahal Pak petaninya oleh gabahnya desa. Di apa? Nah, modalnya dari segi pupuknya, karena kita buat sendiri ya, Pak, pupuknya. Walaupun bahannya yang tadi ya, kita masih unggul, lebih murah. Turun 75%. Lebih murah, masih ya, tetap aja lebih murah. Jadi biayanya lebih murah, produksinya alhamdulillah relatif stabil itu. Lebih di atas. Terima kasih Pak, nanti untuk semua sahabat rekan yang mau atau ingin membeli beras organik yang betul-betul ini organik, silakan lihat ini tempat penanamannya di sini di Kabupaten Sumedang, Desa
Cikurubuk, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Suasana begitu indah. Oke, terima kasih. Baik, semua sahabat, Bapak Kepala Desa ini juga bisa dijadikan sebagai narasumber. Siapa ya? Narasumber. Ya, nah, narasumber untuk pembibitan cara bertanam bercocok padi, budidaya jadi produk. Nah, silakan ya yang mau berhubungan dengan Bapak Kepala Desa atau Bapak Kubu di Desa Cikurubuk, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang, silakan bisa menghubungi langsung sekaligus nanti bisa belajar di toko online-nya ya, ada di Shopee ya. Thank you.